Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Bure Adrian Channel ya. Ini saya habis bungkus jambu ya. Belum selesai. Yang masalah sudah. Karena sudah siang ya, saya sangat panas sekali. Saya mau istirahat sambil mengajak teman-teman lihat suasana persawahan di kampung saya ya. Oke, saya turun dulu. Aduh. Oke, plastiknya tinggal saja lah buat nanti sore. Teman-teman langsung saja. Inilah suasana persawahan di kampung saya. Lahnya datar rata. Ada yang menanam jagung. Ini kacang tanah. Oh, itu ada juga kebun jambu. Di pinggir-pinggirnya ditanamin. Kalau di sini bilang odot ya. Bisa buat makan sapi. Karena mayoritas di sini tuh 80% tiap rumah itu pasti memelihara sapi itu. Nah, ini kalau dulu waktu saya masih kecil ini tanamannya paling kacang tanah ya, terus kedelai, jagung, juga singkong. Seperti ini contohnya, pinggir-pinggirnya ditanamin odot ya, buat makan sapi. Coba naik lagi biar bisa lihat lebih jauh, biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu kesana ke timur itu banyak yang ditanami jambu belimbing madu, ada juga jambu citra. Jualannya di sana ke timur lagi, ke arah timur teman-teman, sekitar 600 meter di sana banyak penjual ya, ataupun pengecer buah-buahan, khususnya buah belimbing dan buah jambu kristal. Di sana berjejer yang jualan eceran. Siapa tahu teman-teman yang lewat di jalur ataupun di jalan di Ponegoro ya, di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen teman-teman. Di situ banyak kebun jambu kristal dan belimbing madu, dan ada juga penjual eceran ya. Di situ bisa mampir dan teman-teman juga bisa petik sendiri ya. Wah, itu ke sana ke arah barat ada juga pegunungan ya, tapi jauh, mungkin 8 kiloan. Kalau ke arah selatan sana sekitar 3 kilo ada laut selatan ya. Ada Pantai Popong, kalau di sebelah barat sana Pantai Subuk. Nah, ini saya di atas pohon jambu teman-teman. Saya turun lagi. Ini adalah kebun jambu yang saya rawat. Tinggal sedikit lagi yang belum dibungkus tuh, sebelah sana itu. Kalau yang lain sudah. Nah, inilah suasana di kampung saya. Kemarin habis dipangkas, belum dibersihkan ya, masih susah untuk jalan. Cuacanya sangat panas sekali.
juga yang menyemai padi bertandur ya. Nah, lewat sawah sebelah teman-teman. Ini ada juga yang ditanam jambu kristal. Kurang lebih 1,5 tahun ya, cuman kurang sehat ini pohonnya, kurang dirawat. Ada yang masih kecil, ada juga yang udah keluar buah. Lumayan yang dibungkus cukup banyak. Demikian teman-teman, itulah suasana persawahan di kampung saya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.